Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini memasak. Nyalakan kompor. Bismillahirrahmanirrahim. Bersihkan dulu pakai tisu ibu-ibu karena habis dicuci belum kering, nunggu kering lama. Tuangkan minyak dengan api sedang aja. Masukkan bumbunya yang sudah diblender ya, Bu. Bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, tomat, kemiri. Sama kaldu. Tumis hingga matang biar untuk tomatnya tidak wangi. Bumbunya ibu-ibu kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, tomat, sama penyedap rasa. Tambahkan gula. Satu keping gula. Tumis hingga harum dan matang. Sampai mengeluarkan baru yang sedap dan wangi. Ini masakan favorit anak saya. Dan kok terutama anak saya itu senang sekali kalau dimasakin seperti ini. Pakai gula pasir juga bisa ibu-ibu, kalau lebih sedapnya itu pakai gula jawa. Kan ada aromanya wangi dan gurih. Warnanya sudah berubah ya, Bu.
Berarti ini kan menandakan sudah matang. Masukkan ceket yang sudah direbus dan dicuci bersih. Sebelum dimasak, direbus dulu ya, Ibu. Airnya dibuang, lalu dicuci lagi sampai 2 kali. Ini ceker sama rempelak ati. Setelah saya masak seperti ini, saya rebus dulu apa itu cekernya sama rempelak atinya, dicuci bersih dulu, setelah itu direbus. Kalau sudah empuk dan umat matang, airnya dibuang, lalu dicuci lagi 2 sampai atau 3 kali, tinggal dimasak. Tambahkan sedikit air. Tunggu nggak asap dulu. Ini favorit anak saya ini. Sukanya saya apa ceker. Icipin dulu ya, Ibu. Alhamdulillah sudah mantap. Josip lawo ini nanti tinggal apa nunggu asat dulu airnya. Wah mantap, pedesnya juga mantap, rasanya jos, bikin nasi habis ini nanti.
Kalau merebus ceker sama tempelak ati ibu-ibu, Pak dikasih jahe biar tidak amis dan cepat empuk. Ini udah agak menyusut, tinggal masukin yang terakhir kemangi. Ini menambah rasanya jadi sedap dan wangi. Selamat mencoba ibu-ibu, semoga bermanfaat dan keluarga pasti senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, cos.